Ya, jadi ini tidak ya Agnia, orang kaya, aktivis, organisasi peduli kepada fakir miskin. Lebih-lebih pemerintah juga kita harus tanggung jawab kepada kehidupan masyarakat fakir miskin. Saya kira ini Ramadan penting, tapi nanti setelah Ramadan kita tetap juga membangun kepedulian. Ada program yang lebih panjang untuk merubah masyarakat yang duafa, fakir miskin, mereka bisa lebih baik kehidupannya. Ya. Kegiatan hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan lain sebagainya. Dan tujuan acara ini adalah untuk sedikitnya meringankan, membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya adalah anak-anak yatim, kaum dafa, dan disabilitas. Dan kita tidak pernah melewatkan itu. Kurang lebihnya mengisi doa-doa hebat kita. Paket sembakonya ada di 65 sembako. Harapan kedepannya adalah mudah-mudahan bisa lebih baik, bisa lebih banyak yang bekerja sama untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan melayani kita semuanya. Dan yang paling penting, tiap tahun gitu ya, kita semua yang ada di tempat ini, orang-orang yang terpilih oleh Allah.